warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Listiani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Nomor UKG saya 20 15 01 25 05 85. Satuan baku.
sendiri akan memperlihatkan dulu ya video. Silakan kalian melihat video yang akan sendiri tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Adelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, dan miski. Hai anak-anak, apakah kamu tahu lama negara kita? Ya, lama negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain. Sila bunyinya bagaimana? Sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mas Nata, sila kedua dilambangkan apa, Mas Nata? Rantai. Ya. Terus sila kedua dilambangkan oleh rantai dan bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang masih ingat tadi penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari tadi apa saja? Yo, saling membantu dan menolong antar sesama. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Tidak membeda-bedakan teman. Apakah kalian sudah melakukan itu semua? Tidak membeda-bedakan teman di dalam kelas maupun di dalam satu sekolah? Tidak ya, karena semuanya itu adalah sama. Jadi harus saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian kita juga harus menghormati orang tua. Apakah di sini ada yang suka membantah perkataan orang tua? Ada tidak? Tidak ya, tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya murid Bu Zeni baik-baik, sopan santun, patuh, menghormati orang tua. Nah, kemudian ya, Zeni akan melanjutkan tentang video yang bukan video ya, tapi ini kita lanjutkan belajar mengenai wujud benda ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini ya, tujuan pembelajarannya mengenai wujud benda ya, dapat mengerti pengertian benda, macam-macam wujud benda, sifat-sifat benda, baik benda padat, cair, gas, dan menjelaskan sifat perubahan wujud benda. Ya, benda adalah segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud. Benda selalu mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, benda diwujudkan menjadi tiga, apa saja? Benda,
tiga. Nah, setelah itu kita akan mencari sifat-sifat benda. Yang pertama adalah sifat benda padat, yaitu sifatnya yang pertama bagaimana? Bentuk dan volumenya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadah atau tempatnya. Yang kedua, dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan tertentu. Misalnya dirobek, dijatuhkan, atau ditumbuk. Nah, contohnya adalah lilin, kayu, sabun, plastisin, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, sifat benda cair. Ya, benda cair kalian tahu ya, bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian yang kedua apa Mas Alvan? Tuh dibaca. Iya, bakal kasih tepuk tangan buat Mas Sodik. Betul.
Jika didiamkan dalam beberapa saat atau beberapa waktu, cairan ini akan berubah kembali menjadi padat. Ya tidak? Ya, perubahan wujud apa yang terjadi? Dari cair menjadi padat. Betul, membeku. Proses membeku terjadi juga pada waktu kita membuat es batu. Ya, kita memasukkan air ke dalam freezer, maka air itu akan berubah menjadi es batu. Kalau sudah, Bu Yeni akan melanjutkan ke tentang
kegiatan satu. Ya, semuanya berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dapat berapa tadi, Mbak? 3 ya. Diskusi, silakan kalian diskusi. Diskusi ya. Diskusi ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Jika ada kesulitan bisa bertanya dengan Bu Yeni. Ada yang sulit? Sementara ada yang sulit apa tidak? Bisa ya? Generasi penurun yang turun temurun, 3
generasi penerus yang turun temurun. 3. Mata rantai yang saling berkait melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. 1. 1300. 2. 5250. 3. 2550. 4. 8 bungkus. 5. Bagaimana jawaban kelompok 3? Betul. Pasti itu kotaknya buat kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan. Yang banter ya, yang keras balai ya. 1. Rantai. 2. Generasi penerus yang turun temurun. 3. Mata rantai yang saling terkait melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat. Bagaimana kelompok 4 jawaban yang sudah dipresentasikan? Betul? Betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Nah, setelah Bu Yeni melihat dan mendengar ya tadi semua jawaban baik dari kegiatan 1, kegiatan 2 dan kegiatan 3 semuanya betul ya. Tepuk tangan buat semuanya. Ini akan berikan soal evaluasi. Ini berikan soal evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Sila kedua Pancasila yang bunyinya